ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Ya. Nah, jadi kan kita berbagi bagi tips dong Ustaz, bagaimana cara teman-teman kita mungkin yang masih mau apa ya Ustaz? Nah. Bagaimana cara supaya bisa hijrah dengan segera? Banyak ahli hisab Ustaz di sini. Ahli hisabnya lumayan banyak di sini. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan kecanduan terhadap perokok ini Ustaz? Nah, yang paling efektif. Ya, kalau ditanya apa yang paling efektif sih, saya belum mendapatkan apa yang paling efektif sih, cuman dari pengalaman-pengalaman saya menyampaikan kajian-kajian saya seperti ini, ketika orang sudah membiasakan dengan hidup sehat, biasanya dia sudah mulai mikir untuk tidak memasukkan yang nggak penting ke badan. Ya, bagaimana kita ketahui bahwa, saya nggak usah jelaskan juga tentang rokok itu isinya apa, bahayanya apa, penting nggak buat kita ngerokok, bermanfaatkah buat kita ngerokok, itu aja sebenarnya. Kalau nggak penting, mendingan ya rokoknya dibeliin kunyit, dibeliin serai, dibeliin jeruk nipis. Betul. Ya terlepas mungkin saya ngerokok aman-aman saja tuh nggak ada sakit apa-apa, ya tetap ada manfaat nggak gitu kan. Kalau nggak ada manfaat, ngapain dikerjain gitu loh. Saya kira mungkin begitu sih ya, dan biasanya kalau tubuhnya sudah terbiasa dengan produk-produk sehat gitu kan, dia mulai banyak sayur, banyak buah, ya kemudian mulai air kelapa segala macam itu subhanallah biasanya dia nolak, reject. Tapi kalau tubuhnya asam, ya, jadi ingat dulu sekalian, tubuh kita itu sebenarnya dia punya kayak reseptor. Jadi reseptornya itu kalau seandainya dia meminta, contoh begini, orang yang biasa makan mie instan, maka ibarat kata kalau lagi pas kena dia reseptor tadi, dia manggil minta gitu. Oke. Gitu. Sama juga dengan rokok. Jadi lama-lama kalau seandainya dia mulai biasakan hidup sehat, minum air kelapa, minum rempah-rempah segala macam, banyakin sayur buah, lama-lama ibarat kata cantolan reseptor itu hilang juga dan lidahnya sudah tidak bisa menerima. Karena emang bicara rokok ini bicara apa ya? Bicara tekad gitu kan. Kalau mau tetap apa merokok ya rokok lah, tapi kalau mau tinggalin dan sering saya ya joke saya tuh bagi yang rokok gitu kan, tolonglah baca bismillah ketika mau merokok. Ya. Karena Nabi SAW orang yang makan dan minum sesuatu tanpa baca bismillah, maka dia makan minum bersama syaitan. Jadi kalau lagi mau merokok, bismillah gitu kan, dan setelah selesai merokoknya ucapkan Alhamdulillah. Biar nggak ngerokoknya bersama syaitan. Jadi lama-lama nggak ngerokok lagi nih Ustaz, karena di bismillah. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Dan Ustaz, kan kita juga udah tahu tadi untuk orang yang apa tuh, yang obesitas atau yang punya overweight, itu ini kan memang cukup banyak bahayanya nih Ustaz. Dan ini pengen tanya sih tips yang simpel sih Ustaz. Bagiin dong resepnya supaya ini orang-orang yang overweight, mungkin orang yang memang udah obesitas juga, agak cepat atau punya motivasi sih, atau resep tipsnya aja sih Ustaz gitu. Tips yang untuk benar-benar bisa aku banget sih, saya akan ngelakuin ini nih selama sebulan ke depan. Nah, kira-kira itu gimana Ustaz tipsnya? Saya pernah ada bikin namanya 7 Days Challenge JSR. Coba dilihat nanti. Hashtagnya itu 7 Days Challenge JSR. Days-nya pakai S. Nanti coba dilihat. Itu ada program satu minggu yang saya buat khususnya bagi-bagi yang overweight, hiperkolesterol segala macam. Tapi lagi-lagi itu butuh tekad ya, butuh konsistensi. Karena emang di situ nggak ada nasi, nggak ada apa. Namun yang banyak, saya pernah nanya testimoni ke teman-teman yang melakukan itu, subhanallah, ketika mereka sudah mulai gini, teman-teman, ada satu hal yang mungkin Anda mungkin belum paham ya, lemak itu di badan, ya terutama bagi orang-orang yang sudah berlebih lemak di badannya, kalau dia dipakai sebagai bahan bakar, maka tubuh akan sangat powerful. Okay. Itu kata kuncinya. Lemak di badan kita tuh kalau dipakai sebagai bahan bakar, itu Masya Allah, tabarakallah ya, tubuh akan sangat powerful. Ya. Dia akan membersihkan, jadi ini satu konsep yang dikenal dalam ilmu sel, itu namanya autofagi atau autolisis nanti. Jadi tubuh itu dengan ketidakadaan bahan bakar yang ada, dia akan menggunakan lemak sebagai bahan bakarnya, dan kalau lemak sudah dipakai sebagai bahan bakar, maka dia akan memakan sel-sel yang rusak. Dia akan merevitalisasi sel.
Ya, makanya kalau Anda yang, bagaimana tanda gampangnya orang-orang yang berlebihan tadi ya, gampang aja ya, lingkar pinggang, lingkar perut ya, timbunan lemak kalau laki-laki di perutnya ya, mungkin belly frog atau mungkin apa, perut mabuncit seperti itu, kemudian di pinggangnya banyak lipatannya. Kalau perempuan itu biasanya maaf, di paha sama di bagian bokong maaf ya, seperti itu udah kayak begitu. Kalau dipakai sebagai bahan bakar dan dia diubah, ya kira-kira dia diubah menjadi massa otot, itu luar biasa powerful badannya. Massa otot ya. Jadi orang dengan berat 60 kg ya, si A katakanlah, B 60 kg juga dengan tinggi yang sama dan proporsi katakanlah dengan tinggi yang sama, B ini dikategorikan obesitas karena apa? Antara tinggi sama berat badannya enggak nyambung. Lebih banyak kan berat badan. Tapi si A misalkan beratnya 60 ya, berat badan total gitu kan, tapi massa ototnya tinggi, lemak visceralnya rendah. Itu bisa diukur itu pakai alat. Kalau yang di gym bisa tahu itu. Iya, oke. Ya lemak total, lemak visceral, dan itu beda nasib. Ibarat kata mah yang 60 kg dengan obesitas dengan 60 kg yang lebih padat dengan massa otot itu beda. Saya pernah share waktu itu salah satu sahabat saya juga namanya Mas Cufang itu, dia orang Chinese di Surabaya, itu membagi ilmunya teman-teman di IG juga, dan itu dia bikin program ya, kalau teman-teman mau ikutin ya, itu biasanya sudah, kalau sudah turun berat badan terus mau ngapain gitu kan, nah itu dibagi sama dia tips-tipsnya olahraganya apa, baik buat laki-laki atau buat perempuan, dan free semua, silakan ambil ilmunya. Ya, gimana jadi mungkin bagi yang tadi obesitas atau obes, coba baca nanti tulisan saya dan cari teman untuk mengerjakan, jangan sendirian. Cari teman. Dan lagi-lagi kalau udah bikin program kayak begitu, usahakan kasih reward punishment. Lebih ya. Jadi ini misalkan nih, nanti saya sarankan kepada tim K3 atau ASE gitu kan. Oke, siapa yang mau ikut nih program ini? Laporkan ke direksi misalkan. Nanti itu kita ada hukuman tapi di situ kayak orang ngaji satu juz loh. Itu kan kalau enggak sehari kan dapat hukuman gitu loh. Iya. Gitu, insyaallah. Untuk selanjutnya pertanyaannya, nah tadi kan tadi kita bicara masalah overweight dan lingkar pinggang yang sudah meningkat dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pertanyaan nih Ustaz, bagaimana nih cara diet terbaik tapi berdasarkan dengan cara yang Rasulullah lakukan pada masa itu, bagaimana tuh Ustaz? Baik, teman-teman sekalian pahamilah bahwa Nabi SAW tidak mengajarkan diet ya. Islam itu tidak mengajarkan diet. Iya, jadi sebenarnya ya apa ya, Anda mau makan apapun silakan, kata kuncinya tadi aja. Berarti minum, makan nasi boleh, tapi batasin. Makan tepung boleh, tapi batasin. Gitu kan? Makanya dalam Islam kan yang ada hadis yang menjelaskan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Itu dasarnya sebenarnya. Jadi kalau ini dipakai dalam ilmu kita, maka namanya defisit kalori. Jadi kalau kebutuhan kalori satu hari, misalkan orang dewasa 2000 kalori, dan Anda cuma makan 1600, maka defisit, turun berat badannya. Nah gitu lah. Tapi kalau seandainya defisit kalorinya tuh justru malah berlebih, maka ya overweight, bahkan obesitas gitu loh. Maka saya pribadi ya, kalau ditanya pakai program diet apa, nggak ada. Kalau saya lebih berpikir, ayo makan aja dengan seimbang gitu kan, dan aturlah supaya 80% yang masuk ke badan kita tuh makanan-makanan sehat. Itu dulu. Ya, dan makanan sehat sekalipun diatur jangan berlebihan. Sehari 1 liter atau 1 kg madu juga nggak bagus. Sehari 1 kg kurma juga nggak bagus. Itu kan produk sehat. Gitu loh. Jadi sehingga nanti apa yang ngerti badan kita kan kita sendiri ya. Apalagi kalau nanti dihitung nanti ya mau, kalau benar-benar mau pakai ilmu diet beneran ya, dihitung kebutuhan kalori berapa, kemudian nanti mau didefisitkan berapa, yang dimakan apa. Kalau saya bilang sih ribet banget gitu kan, urusan makan aja sampai kayak begitu gitu. Kalau saya ya, sih ya. Jadi malas, ujung-ujungnya dimalas tah. Akhirnya malah stres karena tiap hari nimbang. Kalau udah stres tiap hari nimbang, maka dia butuh karbohidrat karena stres itu butuh gula. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي